Incoming message. Kalau udah kita install dulu. Aduh. Install password factor W32. Nah, ya. Ini ambil di sini ya. Kalau udah, lanjutkan berikutnya. Kita tunggu dulu. Add Microsoft File Server dan kirim file ini kepadaku setelah melakukan penelitian dan lain-lain. Oke, berarti kita disuruh download ini ya. Oke, scan port dulu. Langsung dapat 2003 portnya. Kalau dapat telnet 2003. Username-nya no name. Untuk passwordnya kita pakai tools ini. Kemudian klik set password. Copy aja. Paste. System alert. Udah masuk ya. Tunggu. Ada beberapa folder, kita masuk ke bin. Coba. Buka. Masuk ke folder new service. Buka nih. CD Linux. Buka. CD Data Bu. Nah, kita unduh Data. Copy lagi. Nah, udah langsung paste aja. Ini kalau kelamaan nanti kita ketrace. Paste, unduh, ini lagi. Paste, unduh. Kalau udah, kita langsung keluar folder, kemudian hapus telnet logs. Keluar, jadi CD log telnet delete kabur auto shutdown.